Minasan, konnichiwa. Sebelum kalian masuk di tempat ini, kalian diwajibkan untuk membuka sepatu ya dan bilang permisi karena ini tuh pemakaman, guys. Tapi itu dalamnya bagus banget, ada lampu-lampu hias kuno gitu, guys. Ada foto-foto. Kayaknya ini foto yang membuat ini kali ya. Pemakaman ini apa gimana? Aku kurang tahu. Aku kurang tahu sejarah sini. Kenapa ini pemakamannya tuh spesial banget? Aku juga kurang tahu, belum baca sejarah di sekitaran sini. Jadi kalian bisa baca, cari di Google tentang sejarah ini. Kalian bisa komen di sini. Kalau kalian sudah tahu sejarah di sekitaran sini ya. Kayak ada tempat-tempat apa ya, kayak buat belajar apa gimana, kurang tahu karena ada meja-mejanya gitu. Karena di sini sepi dan rasanya kurang gimana gitu, agak deg-degan gitu masuk ke dalam. Jadi aku nggak lama gitu guys di dalam, aku langsung keluar dan pakai sepatunya. Dan suasananya masih hujan dan udah agak sore sih pas lagi kesininya ya, jadi penerangannya kurang bagus gitu. Dan pas aku masuk ke sini, kayak aku tuh masuk di kayak di film-film drama yang kayak di Korea, di Jepang gitu loh, yang pakai apa sih, pakaian tradisional zaman dulu gitu, di zaman-zaman perang dulu. Karena kayak di tempat-tempat istana gitu tempatnya tuh, dan di sini banyak banget penjual makanan, makanan khas maupun apa ya, banyak banget deh pokoknya. Tuh, bobon juga ada. Nih, yang terkenal di Jepang juga. Banyak banget. Kalian bisa belanja di situ tadi dan gak jauh dari sini. Terdapat lagi juga tempat kuil lagi ya di sini. Dan aku kayaknya gak usah masuk karena dalamnya kayaknya kurang lebih kayak di tempat sebelumnya tadi guys. Jadi aku kepikiran buat di depannya aja, nggak masuk di sini ya, karena aku lihat dari luar aja itu udah kelihatan dalamnya itu mewah megah kayak yang tadi, tapi lebih mewah lagi sih sebenarnya. Dan di sebelahnya itu ada juga toko buat beli apa ya, makanan khas ini gitu kali. Jadi kalian bisa ke situ guys. Di sini juga buat sembahyang kayaknya ya. Di sini lebih gede dari tempat sebelumnya dan juga luas. Tuh dari luar udah kelihatan sih mewah banget. Nah, karena tujuan awalku sebenarnya ke itu, ke kuil yang tinggi itu guys, namanya apa ya, Goju Noto, namanya Goju Noto. Jadi tempatnya tuh nggak jauh dari sini guys, dan aku suka banget di sini karena apa, karena bener-bener kayak di tempat kerajaan-kerajaan zaman dulu gitu loh, bagus banget. Coba kalau aku pakainya tuh pakaian kimono gitu, pasti bagus banget di sini buat foto-foto. Tuh kelihatan, cuma karena cuacanya emang kurang mendukung, sorry banget ya pencahayaannya. Kenapa ini tuh dibilang Goju? Karena emang ada 5 tumpuk ya kuilnya, 1, 2, 3, 4, 5.
Dan di daerah sini tuh taman, guys, kayak gitu, tamannya bagus banget. Aku pas masuk ke sini nggak ada tiket buat bayar ya, apa emang karena hujan? Apa gimana? Aku juga kurang tahu. Tapi pas ke sini nggak ada tiket masuk bayar ya, jadi masuk-masuk aja. Kayak gitu. Ini dari agak jauh ya, kelihatan bagus banget memang. Dan di sepanjang jalan pas kita menuju ke Gojunoto ini memang taman, jadi emang indah banget tempatnya. Di sini kayak aliran sungai kecil gitu. Dan tinggi banget Gojunotonya, guys. Oke, karena hujan jadi aku nggak lama-lama di sini. Dan di sepanjang jalan itu banyak banget makanan. Kalian tinggal pilih aja kalian pengen makanan yang kayak gimana, di sini tersedia. Banyak banget warung yang tutup karena emang lagi COVID ya, belum ini belum membaik seperti yang dulu-dulu. Jadi banyak toko yang tutup, terus juga jalanan juga sepi. Hujan lagi, nggak apa-apa. Ini aku mau perjalanan pulang. Dan see you ke video selanjutnya ya. Makasih udah dukung video aku, udah dukung channel ini. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komennya. Thank you.